Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pagi hari ini saya sedang bergumul merindukan sebuah renovasi bangunan di mana saya tinggal. Saya tinggal di tempat ini ya selama kurang lebih sejak 2005 sampai sekarang berapa tahun? 14 tahun. Mana kamu sini? Sini tuh. Sini. 14 tahun. Saya tinggal bersama istri saya ini dan ketiga anak saya. Tapi anak-anak saya sedang sekolah ini sekarang. Ini, wih, pakai baju bagus, pakai jaket kan? Jaket istri saya tercinta. Dia selalu mendampingi saya dalam doa-doa. Ini yang pertama kami mengeluhkan pintu ini. Pintu ini hancur. Ini sekedar ya, kalau mau lihat boleh ke rumah saya. Ini sedang pergumulan mau direnovasi semua. Bagian semua ini atas. Samping kanan juga. Dulu kami tidak layak tinggal di sini, tapi ya ini saja tempat kami. Lagi lain. Mak, ayo sini. Ini tempat kami. Ini yang kami anggap masih layak tempat kami. Karena tempat-tempat lain nanti saudara bisa lihat. Jadi kami posisikan terus seperti ini. Anak saya tiga, saya bersama istri. Ya. Sini. Ya, saya selama ini didampingi istri saya. Tuhan, kami akan di sini. Nah, dari sini. Ini berlubang sekali. Kalau kami tidak bisa-bisa, berbahaya. Kami akses ke kamar mandi. Dan keberadaan kami seperti ini, kami harus jalan. Tidak berani menginjak ini sudah hancur. Ini sudah ditambal. Tidak berani menginjak. Kamar mandi sudah tidak layak pakai juga. Ini kalau ditutup posisinya kayak begini. Nah, ini hancur. Sekali. Nah, kalau kita jalan. Ngeri ini. Ini sudah patah ini. Ya bunyi. Percaya tangan kananmu memberi kemenangan.
kosong orang, tapi bersama-sama kadang banyak orang yang sering nginap di sini. Anak-anak daerah atau teman dari daerah-daerah, ya semuanya diganti. Renovasinya cukup banyak, tapi yang amat penting kita ke sana dengan ke depan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Inilah pergumulan yang kami sedang gumuli, saya bersama dengan istri. Kami tetap maju melayani bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Mohon dukungan, doa, dan dananya. Dan mohon ini diselesaikan jadi pergumulan kami. Kami percaya jika kami tetap tinggal di tempat ini, kami tinggal di tempat yang sebetulnya tidak layak, tapi kami percaya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai. Dan saya percaya apapun yang ditabur, apapun yang diberikan, kami percaya Tuhan yang akan membalaskan berlipat kali ganda sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan bagi sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, dimanapun saja berada. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Walaupun mata kami tidak melihat, tetapi hati kami melihat kebaikan, kemurahan, dan kuasa Tuhan. Kami rindu menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.